melihat wajah-wajah lama ini muncul kembali di Kompas TV, artinya akan ada program baru di Kompas TV. Wow. Yeah. Wajah lama, program baru, ya. Tapi mohon maaf ini program, ini ada namanya kan Bor? Ini apa nih, program apa? Ini adalah program komedi show. Oke. Okay. Kita hanya mengutamakan lucu, lucu, lucu. Wow. Jadi maksudnya ini kalau tidak lucu, tidak akan ada di program ini? Oh enggak, enggak. Ini sudah terseleksi wajib lucu, lucu, lucu. Iya, luar biasa. Coba gimana, wajib apa? Lucu, lucu, lucu. Bagus. Lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita bilang lucu kan, kalian harus semua jawab lucu, lucu dong, gitu. Tapi harus pakai ekspresi yang lucu dong, lucu dong. Bagus, bagus. Oke, kita coba ya, lucu kan? Lucu dong. Ini bagus. Jadi gini, kan kita udah lama ya nggak ngelihat Boris Bokir nampil stand up di TV ya, udah lama ya. Hey, halo, halo. Kapan halo. Lagi? Ini adalah momennya Boris untuk comeback stand up lah. Kayak 10-15 teaser punchline aja. Gimana? Boleh ya? Setuju ya? Boris Bokir ya, stand up. Silakan kalau begitu. Ini dia Boris Bokir. Lucu kan? Ya ampun. Oke, selamat malam yang di sana kamera, bagus. Jadi gini, aku itu akhir-akhir ini kan suka menonton film. Nah, aku yang paling nggak suka ini adalah kalau nonton film horor. Aku sangat-sangat benci nonton film horor. Di sini teman-teman ada yang benci juga nonton film horor? Ada ya, ada dong. Gak semua pemberani di bangsa ini dong. Tidak semua pemberani di bangsa ini, pasti ada yang penakut kayak aku ini. Kalau nonton film horor itu, aduh, gimana ya? Kalau nonton film horor itu apa ya? Aku dampak setelah nonton film horor itu yang malas. Itu minimal kita ada pemulihan 3-4 bulan. Ya, karena apalagi hantunya hantu-hantu Indonesia. Kalau hantu-hantu Indonesia itu sangat erat dengan apa ya? Dengan keseharian kita gitu. Lokasinya, keadaan-keadaannya. Kalau mungkin kalian nonton apa? Conjuring atau apa kan? Itu kayaknya agak jauh lah dari kehidupan Indonesia gitu. Tapi kalau yang kayak film-film hantu yang lain-lain, yang Indonesia-Indonesia itu kan bentuk jendela rumahnya sama gitu kan? Iya kan? Jadi kita agak-agak terbayang-bayang gitu kan. Aku yang paling susahnya adalah ketika cuci muka. Itu pernah aku nonton film horor, cuci muka 3 bulan gak tutup mata aku. Jadi cuci muka tuh perih-perih aja. Karena kenapa? Semakin lama kita tutup mata, cuci muka itu seolah-olah ada sesuatu yang mau datang menabrak kita. Ih, akhirnya kubuka. Belum lagi kalau di toilet ya, kalau di toilet itu kita ada rasa apa ya, parno-parno tersendiri gitu. Kalau pintu kamar mandi tidak ditutup, toilet seolah-olah ada yang ngeliatin gitu dari luar. Itu malasnya aku menonton film horor Indonesia. Lucu kan? Lucu dong. Wow, sungguh luar biasa, sungguh sebuah komika yang hanya membawa tema-tema yang aman ya. Cuma cari aman, takut sekali dapat somasi kedua. Karena tema kedaerahan agak kurang kondusif sekarang. Agak takut. Iya. Ya, kita chill aja. Iya, aku kan udah ya. Mungkin ada baiknya juga kalau rekan saya yang satu ini, Gita, Bebita ini stand up juga dong. Kenapa? Oh, enggak ada ya? Apa tadi yang bilang boleh dong? Boleh dong. Gita, Bebita stand up boleh kan? Jangan boleh macem-macem. Kan, boleh dong. Boleh lah. Ibnu, akan kuhafal mukamu ya Ibnu. Kenapa Ibnu? Boleh dong, aku gak tahu. Tapi jangan dong, jangan sekarang. Janji ya? Aku udah bilang sama produsernya kalau aku stand up itu di episode ke-1501. Jadi pas season bukan kemarin. Masalah apa ya, takutnya Salom nanti udah kuliah. Episode anakku udah kuliah. Karena kalau yang awal-awal ini, yang lucu-lucu aja. Mohon maaf, saya kan yang pertama. Keluar di season keempat. Keluar di season keempat, jadi biarkan yang juara-juaranya aja Bor yang untuk tampil sekarang-sekarang ini. Ya, emang kalau selain kita stand up ada hiburan apa lagi kita? Ada dong, kita punya banyak bintang tamu untuk episode pertama. Luar biasa, dan yang pertama ini kita hadirkan seorang komika yang ganteng, iya. Ih. Lucu, luar biasa. Kelakarnya lucu sekali. Ya, tadi udah dong, yang stand up tadi. Tapi kan yang tadi kan gak ganteng. Oh iya, gak ganteng dan kurang lucu tadi ya. Aman sekali.
gitu ya. Kurang lucu karena di bawah tekanan kan. Tekanan. Pressure-nya sungguh sangat keras di sini. Takut ya. Takut disomasi. Karena itu kita langsung panggilkan aja bintang tamu ganteng. Ganteng, lucu, waduh, aktivitasnya sangat-sangat penuh. Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Gilang Baskara. Ya ampun, Boris. Apa kabar, Gita? Ya ampun, Gilang, apa kabar? Baik, alhamdulillah, senang banget. Udah ya? Lama gak ketemu ya kita, Lang ya. Ambilkan handphone aku dong, biar ketahuan tadi malam mereka baru ngumpul. Lama gimana ya, Insta story-nya semua penuh. Harus excited dong, ketemu kalian. Ih, baik banget, ya. Sekarang lagi sibuk apa, Gilbert? Lagi sibuk nunggu tadi dipanggil. Oh, wow. Kirain lagi sibuk nenangin hati pacar yang gak kunjung-kunjung dikawinin. Wow. Tiba-tiba. Bawa terus. Enggak sih, lagi sibuk ini audisi Suci ke kota-kota. Oh, nice. Yeah. Suci 1X ya. 1X. 1X. Oh, jadi lagi sibuk itu. Yoi. Karena itu kita minta ada waktunya untuk nemenin kita di sini episode pertama Comedy Lab. Ada, tapi saya enggak bisa lama nih sayangnya. Oh, kenapa? Sibuk. Kenapa enggak bisa lama? Sibuk aja pokoknya. Oh, kenapa enggak bisa lama? Bisa. Oh, bisa. Kan? Karena pengen nonton Boris stand up lagi dong. Nah. Udah tadi puas ya, luar biasa ya. Segmen nanti ada lagi gak? Nanti kita akan cari tahu apa lagi ya. Ada. Bentar. Mohon maaf, ini kayaknya ada satu penonton yang gak di briefing. Gue ini ada suara-suara sumbang. Offbeat ya, offbeat, tepuk tangannya gak pas ya. Sama ininya. Iya, sumbang, charity kali. Kok ini ada penonton gak di brief kayaknya ini? Bagus ya host magang. Wow. Suci dibiarkan menunggu di situ selama berjam-jam. Dong, ini syuting banyak loh. Oh, sekarang Suci memang kayak gitu, hostnya Alemong ya, Wak? Jangan sedih. Ulang-ulang, Be. Kan lagi ngobrol kami, kenapa sih teriak-teriak? Kan aku udah nungguin dari tadi, aku gak dipanggil-panggil. Aku ini host suci, aku orang suci, jadi siapa mau jadi pengikutku? Gak gitu dong. Enakan di sini ya, gak banyak gimmick. Bagus. Sudah tahu ya. Tidak harus membawa kemiskinan orang lain. Iya, bagus. Naikin lagi, Uts. Ketawa lu, pikirin lu. Udah cerita. Masa bersama orang tuanya hidup sulit, terus stand up, gak juara, dibuang begitu saja. Di sini gak akan ada seperti itu ya. Karena kita murni ini adalah taman bermain komika-komika seluruh Indonesia tanpa gimmick. Betul. Wow. Harus digaris bawahi, Bor. Jadi semua komika dari ajang manapun ya. Mau dari dong. Suci atau dari kita hadirkan nanti ada kita di hadirkan sini. Ya dong. Tunggu sebentar. Mau ngapain, apa Pak? Tuh? Antar galon. Sudah lucu luar biasa. Kalau mau tahu lucunya seperti apa lagi, jangan kemana-mana tetap di Comedy Lab. Opanya dong? Terima kasih. Dong? Oh, dong universal ya? Dong itu universal. Di Korea juga dong artinya dong. Dong, oke. Okay.